tipe-tipe princess passenger. Pertama, suami yang masukin barang ke mobil. Kedua, si princess sukanya dilayanin terus. Lebih seneng lagi kalau dibeliin cemilan buat nonton drakor pas suami lagi nyetir. Abis itu lanjut deh karaokean. Abis itu ya tidur dong. Orangnya sih satu, tapi bawaannya banyak banget. Tapi gak perlu khawatir, karena yang aku suka dari Bingo EV ini, semua barangku muat di bagasinya yang spacious. By the way, siapa yang udah pernah lihat si Bingo EV ini berkeliaran di jalan raya? Kalau aku sendiri, aku suka banget sama interior kabinnya, karena warnanya lucu banget. Warna joknya juga lucu, perpaduan warna coklat dan coklat muda. Bingo EV ini juga bisa kamu ajak jalan-jalan keluar kota. Gak perlu takut dan gak perlu khawatir karena udah memakai teknologi Easy Home Charging. Nah, jadi gimana nih? Udah siap belum jalan-jalan jauh naik Bingo EV yang spacious banget?